Ya, teman-teman. Ya. Baik. Saya akan segera menuju. Halo pemirsa Gadget. Saya Andi Jalu. Kali ini saya akan mengajak kalian ke Gunung Merapi. Wah. Ini bawaan saya sudah berat sekali. Jadi saya langsung aja mau menuju ke sana. Nanti kita bertemu di atas. Oke? Salah pemirsa. Gunung Merapinya di sana. Halo, nama saya Srati Fakas Rama dan panggilannya Fakas. Umur saya 12 tahun. Saya kelas 6 SD. Cita-cita saya ingin masuk di SMP Negeri. Bagas dulu pernah tinggal di kaki Gunung Merapi, salah satu gunung api yang paling aktif di atas muka bumi ini. Gunung Merapi terletak di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, di dekat kota Yogyakarta yang populasinya mencapai 3 juta orang lebih. Banyak sekali pendapat tentang arti dari kata Merapi. Namun, yang paling mengena adalah apa yang dikatakan oleh juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan. Menurut Mbah Marijan, kata Merapi berasal dari kata nerpati, yang artinya yang memberi manfaat. Dulu di sini ada rumah saya, dalamnya ada 5 kamar. Yang satu kamar saya, 2 kamar adik. Perasaan Bagas terhadap Gunung Merapi semakin tidak jelas. Di satu sisi, dia sangat mengagumi Merapi. Di sisi lain, dia merasa sedih karena rumah dan beserta isinya hancur karena lahar Gunung Merapi yang meletus pada bulan Oktober tahun lalu. Kenapa ya gunung yang sepertinya kelihatan tenang ini tiba-tiba bisa meletus? Baiklah, kalau begitu kita lihat yang satu ini. Sejak mulai terbentuk miliaran tahun yang lalu, kerak bumi adalah lapisan yang sangat keras. Lapisan keras ini tidak menyatu, melainkan terbagi menjadi beberapa lempengan besar dan tebal seperti potongan puzzle yang saling menyatu. Nah, lempengan-lempengan tadi tidak diam, melainkan bergerak. Inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dan gunung api. Kok bisa ya? Begini, di antara kerak dan mantel bumi terdapat material yang sangat panas bernama magma. Material ini terdiri dari batu dan gas yang panasnya mencapai 1500 derajat Celcius. Karena potongan puzzle tadi bergerak, sewaktu-waktu bisa terjadi tubrukan sehingga lempengan yang satu terangkat dan yang satunya tersungkur. Di sela inilah magma berusaha mencari jalan keluar dan menyembur sekuat tenaga. Nah, magma yang keluar berupa cairan panas ini bernama lahar. Lahar ini bisa menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Sama seperti pada saat kita memasak air dalam ketel. Pada saat air mendidih, hawa panas di dalam ketel berusaha mencari jalan keluar dan menyembur sekuat tenaga.
jam pas 12 itu mau tidur toh, terus ya terus ada orang lari-lari ke selatan itu disuruh lari ke selatan semuanya. Ya orang-orang itu katanya Gunung Merapi meletus gitu lah semuanya. Tapi meletus itu ya takut pas gini meletus bergetar, kaca-kaca bergetar, tubuh jadi merinding. Ya semua warga panik. Pada saat itu semua orang berusaha menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi. Meletus gitu langsung semuanya juga ikut lari ke selatan. Terus habis itu saya siap-siap terus lari ke Tirta Matani itu. Buku-buku bekas juga sudah terbakar, baju juga terbakar, cuman bawa yang dipakai. Walaupun rumah beserta isinya hancur karena lahar dari Gunung Merapi, Bagas dan keluarganya bisa melarikan diri dan selamat. Namun, jika teringat peristiwa ini, Bagas merasa sedih. Mengungsi sebelumnya ke perikanan Pondok Dawung, terus ke Tirta Matani, habis itu ke Tajem, ke Payak, habis itu ke Susteran, ke Tajem, ke Meguwo. Sekitar 2 bulan, 7 kali pindah. Itulah masa-masa sulit Bagas dan keluarganya. Tapi Bagas sekarang merasa senang karena sudah punya rumah di tempat pengungsian. Memang tidak sama dengan rumahnya yang hancur karena lahar Gunung Merapi. Tapi ibunya bisa membuat mereka merasa nyaman seperti berada di rumah sendiri. Bagas bahkan bisa tetap bersekolah walaupun sekolahnya yang dulu hancur karena lahar Gunung Merapi. Di sekolah, Bagas belajar lebih banyak tentang mengapa Gunung Merapi meletus dan apa yang harus mereka lakukan pada saat itu terjadi. Bahkan mereka membuat percobaan bagaimana detik-detik meletusnya Gunung Merapi. Setelah semua apa yang telah Bagas lalui, apa yang ia rasakan tentang Merapi pada saat dalam keadaan normal? Jadi sahabat. Apa yang Bagas katakan memang benar adanya. Gunung api pada umumnya bisa menjadi sangat berbahaya sekali. Tetapi gunung api juga sangat penting untuk alam, yaitu antara lain laharnya mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanah dan bebatuan. Debu vulkaniknya seperti pupuk yang bisa menyuburkan tanah dan tumbuhan. Lahar yang mengendap lalu membeku bisa digunakan untuk bahan bangunan. Sekarang Bagas sudah mengerti dua sisi dari Gunung Merapi. Nah, Bagasa, apabila kita mendapat musibah, kita harus kuat dan mengambil hikmahnya. Jangan membuat tubuh kita, diri kita menjadi lemah karena itu. Baiklah, saya Andi Jalu. Saya pamit dulu. Sampai berjumpa pada kesempatan Ayo Dadah!